Bawa-bawa aja, Pak. Bapak ibunya udah enggak ada, saya bawa-bawa aja. Udah meninggal, Pak. Kalau saya dari Jakarta, cuma udah 2 tahun di sini. 2 tahun di Sadang, Pak. Juwangi. Di Juwangi, Pak. Kontrak apa kos? Ikut di lapak kosokan aja, Pak. Di lapak kosokan. Iya. Lapaknya siapa? Ada bosnya gitu, kita kalau nyari barang jual di situ gitu. Iya, Pak. Taman itu, Pak. Iya, Pak. Nanti di taman di depan ya, Pak. Enggak apa, jalan aja dulu. Iya, Pak. Kecamatan, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Ceritanya pindah ke sini gimana ceritanya? Dulu kan saya nyari rongsokan di daerah Cikarang. Sama teman tuh, sama teman diajak ke sini ke tempat dia gitu. Pas mamanya udah meninggal 3 tahun. Saya di Jakarta udah enggak ada tempat. Enggak punya rumah di Jakartanya. Enggak ada, Pak, kalau saudara sih banyak. Kakak gitu, cuman punya. Jadi ini enggak sekolah ya. Alhamdulillah sekolah sih, Pak. Di mana? Di itu di RA gitu, Pak. Oh, di RA. Yang ini umur berapa tahun? Yang ini? Yang ini, sini, kakak sini. Bapak-bapak nggak boleh gitu sopan. Ini umur berapa? 8 tahun, Pak. Itu 9 tahun. Ini umur 8 tahun? Iya. Ini pakai maskernya yang baru ya? Pakai yang baru. Itu udah lama. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Bapaknya pakai masker yang baru. Iya, Pak. Makasih ya. Ini umur 8 tahun, ya. Umur 9 tahun. Iya, Pak. Jadi di RA aja, Pak, kemarin. Terus mau masuk, rencananya kan mau masuk SD, cuman kita belum, saya belum ngurus surat-surat ke Jakarta, gitu. Oh, gini. Ini bapaknya dulu. Iya, Pak. Di tempat bapak ada tempat kontrakan nggak untuk, ada rumah kontrakan nggak? Ada, Pak. Kebetulan saya juga ada saudara, bukan saudara sih, teman dekat gitu ya. Dia punya kontrakan, ada kontrakan. Kebetulan dianya kan udah bayar 3 bulan. Tapi orangnya lagi pergi, sekarang saya nidurin terus, Pak. Nggak apa, sekarang? Iya, ntar kalau udah selesai mah udah, saya dilapak, tidur di lapak gitu aja, Pak. Bapak yang nidurin rumah itu. Lapak, ya. Aduh, namanya siapa? Fitri. Namanya? Ini Fitri. sini jangan takut. Sini jangan takut. Ini jangan bapak, takut, sini jangan takut. Ini namanya? Putri, ini Fitri. Ini Putri, ini ya, Fitri. Iya, Pak. Ikut gerobak aja. Ya, saya kalau keluar jam 3 gitu, Pak. Kalau siang enggak pernah saya ini kalau pagi. Kalau enggak artinya kalau di sana enggak ada dititipin, enggak ada dititipinnya. Enggak ada, Pak. Udah gitu kan kita enggak tahu namanya di lapak rongsokan itu kan banyak orang dari mana gitu, Pak. Anak saya kan perempuan, Pak. Jadi saya enggak berani apalagi udah pada besar gini kan. Iya, udah pada besar. Kadang saya bawa-bawa aja. Gini aja. Nanti saya ajak Bapak ketemu teman saya, ya, kan? Pak, yang biasa ngurus anak-anak, ya kan? Bapak gerobaknya simpen sini aja. Nanti Bapak ikut mobil saya. Terus gimana, Pak? Nanti ke rumah teman saya di situ. Aha. Nanti kita cari jalan agar Bapak bisa tinggal anak-anak Bapak biar pagi-pagi bisa ada yang ngurus. Jadi sebenarnya kalau pagi juga pada ngaji gitu, Pak, di sana juga, Pak. Ada. Jadi enggak, tapi kan kalau ini sekolahnya siang, juga kan kalau siang jadi ikut ini kan rawan, Pak. Iya. Iya kan? Ini gue diajaknya jarang-jarang aja sih, Pak. Kalau ikut siang kan rawan. Kebetulan rawan banget. Sementara kalau udah agak ini-inian, udah tenang-tenangan, ini juga mau balik ke Jakarta, mau tinggal di tempat adik saya gitu, Pak. Saya mau ada. Enggak, sementara gini. Jadi nanti anak Bapak ada ngarahin guru sekolahnya.
Ya nggak apa-apa, jangan takut. Nggak, ini, aduh anak-anak. Gimana? Yeah. Anak bapak, nanti dititipin di situ, sekolah pendidikannya ada yang ngurus deh gitu loh. Bapak mah tetap tenang aja, kerja aja. Betulnya di sini kan ini masih pada sekolah sih kalau ini. Cuma kan jarang-jarang gitu. Ya, kadang-kadang gurunya yang datang. Bapak tenang aja. Nanti gini aja, nanti dengan saya ngobrol di sana ya. Ini mau ininya disimpan dulu. Enggak apa-apa, nanti Bapak dianterin lagi ke sini sama saya. Iya, Pak. Ya. Sok ikut aja, ikut mobil saya nanti. Nanti sama saya dianterin lagi sini. Enggak usah khawatir, jangan takut. Jangan takut. Kan ininya pada kalau untuk pisah-pisah mah enggak berani. Enggak dipisah, enggak. Takut diambil, sayang banget sama bapaknya. Betulnya enggak kalau pagi kadang-kadang masih ada gurunya sih. Ada cara agar anak-anak ini tetap bisa hidup dengan tenang tanpa harus ikut gerobak. Bapaknya silakan aja bekerja di gerobak, tapi anak-anaknya bisa tetap tinggal di satu tempat yang tempatnya ada yang ngurus. Ini yang dimaksud. Jadi kita enggak ada maksud untuk mengambil. Ikut aja, nanti ikut. Nanti Bapak biar tahu. Nanti kalau Bapak gerobak, anaknya dititipin di sini gitu loh, Pak. Oh, gitu. Pak. Iya. Ya. Nanti dititipin di sini. Ayo Bapak ikut saya. Urang paangga. Ini berapa kilo? Ini mah paling 5 kiloan, Pak. 5 kilo, sekilonya dapat berapa? 2 ribuan, Pak. 2 ribu rupiah. Jadi Bapak tadi baru keluar sih, arah balik. Gitu. Ini tadi udah mau balik. Bapak dapat 10 ribu ya? Iya, Pak. Bapak aslinya mana? Kalau saya asli Jakarta, Pak. Jakartanya mana? Jakarta Timur, Pak. Taman Mini saya, Pak. Oh, Jakarta Taman Mini. Iya. Kebetulan orang tua saya dulunya karyawan di Taman Mini sana, Pak. Oh. Terus di Bapak Museum Purnabakti itu. Iya, Pak. Sakit? Iya. Sudah 3 tahun ini, Pak. Sakit meninggal? Iya. Di Jakarta Bapak nggak punya tempat tinggal? Kalau di sana sih sebenarnya ada tempat orang tua ada, Pak. Cuma kan di situ ada kakak saya sama kakak ipar, ada adik gitu. Terus saya sempat ngontrak di Cikarang, ikut cari rongsokan gitu-gitu, Pak. Terus diajak sama teman ke sini. Akhirnya anak-anak saya sekolahin di sini gitu, Pak. Sekolahnya di mana? Di RA Mutalimin itu, Pak. Jadi Bapak dulu sakit apa? Kanker, Pak. Tumor sih, Pak. Tumor di leher, Pak. Iya. Terus jatuhnya yang akhirnya ke kanker. Ninggalin anak dua. Iya, Pak. Perempuan. Yang satu umur? Yang ini 8 tahun. Yang 8 tahun harusnya sekolah SD dong, Pak. Iya, Pak. Kemarin kan udah di TKI di sini, Pak. Di RA itu. Sekarang udah sekolah SD belum? Belum, Pak. Ya udah, nanti anak bapak biar masuk sekolah SD. Maksud cuma saya masih kendala surat-suratnya doang nih, Pak. Belum surat gampang, Pak. Belum sempat pulang, Pak. Enggak apa-apa. KTP saya hilang waktu itu di jalan. Pak, saya ada rencana kan mau pulang dulu, mau ngurus surat-surat di sana gitu. Sekolah kan bukan urusan surat, Pak. Iya, Pak. Sekolah adalah urusan kewajiban negara, gimana anak bapak bisa sekolah. Kalau surat mah gampang, yang penting anak bapak bisa masuk sekolah dulu. Dulu juga mana anak remaja di daerah sini juga, Pak. Pernah saya anak-anak mau dibawa, tapi dibawa. Mau diantar buat sekolah gitu. Bapak namanya siapa? Saya Wawan, Pak. Wawan. Ini yang besar Putri, yang kecil Fitri. Besar Putri, yang kecil Fitri. Iya. Eh, Bapak aslinya warga DKI Jakarta, berarti ya? Iya, Pak. Dari Lebaran juga nggak pulang, Pak. Saya kali takut, Pak, sana. Corona. Iya. Angin mepelingan. Udah pada makan adiknya? Alhamdulillah udah, Pak, tadi, Pak. Udah makan. Sehari kadang dapat 30, kadang ada 50. Itu pun kalau lagi ramai aja, Pak. Yang bosnya, yang nampungnya siapa? Namanya Pak Haris.
Aris. Iya. Itu bos yang Lampungnya. Iya. Kebetulan kemarin jadi ada ini yang ingin kontrakan, cuman orangnya balik ke Bandung udah dibayar. Jadi kita tempatin. Oh, di situ. Iya. Ini udah 2 bulan orangnya enggak datang lagi. Oh, nempatin kontrakan yang punya temen itu. Iya. Tapi kontrakan petakan gitu, Pak. Kalau Pak Aris ini orang mana? Cikampek, Pak. Dia di situ ngelapak banyak dari anak dari orang dari Bandung, dari mana gitu. Jadi dibikin kamar pakai seng-seng aja, Pak. Jadi tapi barang-barangnya ditampung oleh Pak Aris. Iya, kita yang penting jualnya ke beliau, Pak. Laku. Dan ukur tinggal contoh ya tauladan seorang ayah yang terus mengurus anaknya di tengah-tengah kesulitan dua-duanya dan itu menyayangi anaknya ditinggalkan ibunya dan kelihatan anaknya gak mau jauh dari ayahnya. Kalau yang seperti ini kita gak perlu ngambil anaknya dari ayahnya karena anaknya masih sayang. Yang dibutuhkan adalah saat ayahnya bekerja, anak-anaknya bisa tinggal dengan nyaman, bisa tetap tinggal. Ini yang lagi saya cari solusinya. Terus yang kedua, harus ada tempat tinggal yang nyaman bagi mereka. Puring rubuh di telasan, nyuhu lembur pampang. Tapi yang itu rumah yang ditinggalin kontrakan sama bapak itu nyaman. Alhamdulillah, Pak. Kalau nanti udah selesai sih udah enggak lagi kita. Ya udah diterusin aja kontraknya sama. Kalau kan kita biaya aja. Enggak apa-apa, sebulan berapa? Kalau di situ sebulan 500 sih, Pak. Ya nanti terusin aja kontrakannya sama Bapak. Yang paling utama adalah kontrakan itu untuk anak Bapak. Iya, gitu. Untuk anak Bapak tinggal. Nanti tempat Bapak ada yang ngurus tempat kontraknya di mana, yang punya kontrakannya ada orang. Ada, Pak, ada. Sama yang 8 tahun tuh sekarang belajar di mana? Kalau sementara di rumah aja, Pak, belajar di sendiri. Iya, makanya kalau yang siapa? Ini yang RA ini kadang-kadang gurunya udah nyamperin gitu, Pak. Iya, maksudnya kan kakak SD harusnya. Kakaknya siapa namanya kakaknya? Putri. Ayo coba jawab kakaknya siapa namanya? Kakak jawab. Siapa namanya? Putri. Udah bisa baca belum 8 tahun? Udah. Pak. Pak, satu udah bisa, Pak, kalau baca sih. Tulis udah bisa. Satban. Iya. Adiknya namanya siapa adiknya? Fitri. Coba adiknya bilang namanya siapa? Bilang. Fitri. Sayang sama bapak ya? Iya. Sayang banget ya? Bapaknya baik banget kan? Iya. Kemarin juga mau di ada banyak, Pak, yang pada mau nginin anak-anak gitu. Aduh, anaknya pada enggak mau, saya juga enggak mau. Iya, Pak. Enggak usah diambil. Karena itu kan bagian dari hidup Bapak. Enggak, bukan mau ditinggal, Dede. Bukan. Enggak ditinggal. Bukan, Dede. Ditinggal, bapaknya tetap keliling ngambil barang. Nah, Dedenya bisa tinggal dengan tenang. Satu, kontrakannya harus nyaman dicariin, ya. Gitu loh, daripada tiap hari harus ikut di gerobak kepanasan, kehujanan. Itu ya, ngerti kan? Enggak apa-apa. Nah nanti, sehingga kalau di rumah pun nyaman, enggak tinggal bareng sama di tempat seng rongsokan itu. Iya, ya. Angin mepelingan diri. Hujan. Alhamdulillah kalau yang si Putri ini, Pak, yang besar dari umur 4 tahun udah saya ajarin baca, Pak. Belajar sendiri di rumah gitu aja, Pak. Dulunya ya. Kalau yang kecil emang nggak belum ini. Tapi untuk nyambung-nyambung ini belum bisa cepet, Pak. Gak apa-apa, masih kecil, Pak. Jangan dulu baca. Iya, kalau baca sih udah bisa. Cuman lancar, cuman nggak bisa cepet aja. Gak gitu, apa-apa. Pak. Yang 8 tahun cocok untuk baca. Kalau yang ya. Apa? 6 tahun belum cocok. Nanti 7 tahun baru belajar. Iya, Pak. 6 tahun lah belajar nyanyi aja. Burung kakak tua tinggal di jendela. Sudah tua giginya enggak ada yang copot. Ketawa kan itu. Bisa aja Bapak ya, Dek. No kalaku ngan ukur tinggal lamu. Ada di situ orang
cari rongsokan juga suaminya, Pak. Dia karaoke. Suaminya cari rongsokan. Terus? Nyanyi karaoke? Enggak, bernyanyi di situ aja pada anak-anak. Emang di situ ada berapa orang anak-anak? Kalau anak-anak sih tadinya banyak juga sih, Pak, cuman udah pada ada yang pada pulang, Pak. Oh, pada pulang. Ya. Sekarang ada satu orang di situ, satu. Malah itu teman saya dari orang Indramayu kalau enggak salah. Anaknya tuh udah 7 tahun ya. Kalau dia mah malah belum ngerti, gue aja enggak tahu. Hitung aja sampai 6 aja langsung 8. Itu udah saya saranin juga sama teman, Pak. Itu kan masuk TK di situ di RA itu kan, Pak. Kita bisa nyicil, Pak. Malah kita tadinya masuk enggak pakai uang sama sekali saya, Pak. Iya. Sama Pak Hajinya di situ bisa kita bayar pelan-pelan gitu, Pak. Bayar sedikit-sedikit gitu. Titikas mangsa langit pamat. Ciwangi, Bu. Mandi dulu deh di sini. Iya, Pak. Tadi udah pada mandi sih, biarin terus sekalian aja, Pak. Enggak, mandi dulu di sini. Mandi dulu di sini, nanti mandi ya, sayang ya, di sini. Usianya 8 tahun sama 6 tahun. 6 tahun. Nanti mau baju barunya dibeliin ya, kan yeah, baju bagus. Lagi beli baju ya, mandi dulu. Baju barunya nanti beliin. Nanti sekolah ya, jaga kakinya. Karena tinggalnya itu betul, yeah, kan. Jarang mandi. Mandinya sehari berapa kali? Tiap hari. Tiap hari. Dua kali. Ini pinter lah. Ya, nanti sekolahnya diantar ke ibu. Kamu mau tinggal di sini? Tinggal di sini? Gak mau, banyak yang mau ngambil, tapi gak mau. Nanti mau topanya sayang banget. Gak, yang penting sekolah, ya. Nanti buku-bukunya disiapin, ya. Kak Enggak sayang. Tahu gak apa-apa, tentu ya. Tangannya kan? Kan tiap hari. Nah.
kan tidurnya kan di tempat rongsok, abis tangannya. Kamu cantik. Bukan, kena penyakit kutu busuk. Iya. Bakteri apa? Bakterinya banyak dari itu. Coba lihat kakinya. Sampai ya. Ya banyak hal yang saya lihat dalam setiap hari. Dan saya paling enggak kuat kalau lihat anak-anak. Anak yang semestinya mendapat kasih sayang dari ibu. Harus mengalami hidup yang seperti ini. Bersyukur mereka ya, hidup layak bersama ibu. Banyak orang yang seperti anak tadi, kehilangan kasih sayang, kehilangan tempat tinggal. Tapi mereka satu hal, tidak boleh kehilangan harapan dan masa depan. Mereka boleh kehilangan tempat tinggal, mereka boleh kehilangan ibu. Tapi mereka tidak boleh kehilangan kasih sayang, tidak boleh kehilangan harapan, dan tidak boleh kehilangan masa depan. Oh, sok dina rondanya? Iya, Pak. Oh, sok di pasien kok dia? Nah, jadi gini, solusinya adalah sekolah. Sekolah boleh. 8 tahun. Iya. Iya, iya, Pak. Pak ya. Suka lewat kantor, tuh kesadang gitu ya. Oh, iya, Pak. Iya. Nah, itu. Jadi masuk di sekolah, Bos. Ibunya di mana? Meninggal. Meninggal. 2 tahun ya, Pak. Anaknya perempuan kan? Perempuan dua-duanya. Dua-dua asli dari Ronda kan? Iya. Ya, sore, Pak. Iya, pernah saya pegang di kantor ya. Terus di sini nih. Iya, berapa kali juga, Ustaz. Iya, saya kan kalau nggak lewat sini, lewat sana saya. Iya, saya lewat jalur tengah juga, Pak. Namanya perempuan, saya juga waktu itu mau nanya, ya apakah ini ya anaknya kalau ikut terus? Ya kalau ditinggal takut, Pak. Kalau nggak dijaga di mana? Di sadang, Pak. Sadang Wangi. Terang atau apa? Sekarang sih sementara lagi nunggu ini ada teman, kontakan teman kita ngingetin aja gitu. Oh iya. Tapi biasanya juga udah selesai ini minggu ini juga saya pengen biasanya di lapak, Pak. Gitu. Anaknya usia berapa ya? Yang satu 8 tahun, yang satu 7. Belum pernah sekolah? Udah, kalau baca-baca udah pindah semua, Pak. Kan waktu itu pernah bawa mau dipindah, kan dia tinggalin rumah kontrakan, tapi punya orang. Ya udah terusin aja kontrakannya. Kita kan kontrakin anak-anaknya. Iya. Kalau yang bapaknya kan bisa tidur di mana saja, ya. Kan gak boleh. Kalau yang kecil, kemarin juga, ini juga RA juga, cuman mau kecil gitu, Pak. Harusnya sih masih di situ lagi, gitu. Iya. Cuman sekarang, kadang-kadang kan guru belum berani pada masuk. Kadang-kadang gurunya yang datang gitu, Pak. Ngasih ini memang pelajaran belum pada masuk sekarang. Iya, Pak. Ngasih pelajaran gitu-gitu. Kemarin kalau ada pengajian juga diajak, diundang gitu, Pak. Iya. Anaknya bawa ke sekolah ya. Ke SD Ciwangi ya, yang dekat makam itu. Iya, iya. Nah, besok saya ke sana juga. Sekitar jam berapa? Jam 10-an ya. Jam 10 Bapak tunggu aja dekat gerbang situ Cipangi ya. Iya, Pak. Tuh nanti Bapak dia tempat kontrakannya aja. Besok. Oh gitu. Nah, di tempat itunya, tempat kontrakan Bapak di. Saya ngubunginnya gimana ya? Saya enggak ada apa sih, Pak. Bukan atas nama siapa kontrakannya? Wawan aja, Pak. Wawan. Kalau yang punya kontrakannya siapa? Saya enggak kurang ingat Pak namanya, Pak Haji siapa gitu ya. Dekat mana? Pokoknya depan Hotel Ciwangi itu, Pak. Dekat depan Hotel Ciwangi, seberang Hotel Ciwangi itu ada gang masuk dalam, Pak, lapangan tuh, Pak. Di situ ada rongsokan. Iya, namanya Pak Haris sudah tahu semua. Haris. Bapak Haris namanya? Ah, saya Wawan. Oh, yang punya kontrakannya Haris. Bukan yang lapak rongsokannya. Yang lapak rongsokan namanya Pak Haris. Hotel Ciwangi ya di Sadang kan? Ya. Hotel Ciwangi. Ciwangi seberangnya ada gang. Yang ada agen-agen di situ ya, Pak? Ah, ada agen di situ. Masuk. Ada rongsokan. Ah, lapangan tuh, Pak. Lapangan Ciwangi aja, Pak. Cantik. Pakai baju LOL. Terima kasih banyak ya, Bu. Terima kasih. Cantik-cantik. Ayo minum dulu, Menikmati. Ya sekarang udah pada mandi ya. Pak, iya anaknya ini. Terima kasih. Terima kasih banyak ya, Bu. Alhamdulillah. Udah pada mandi ya. Sekarang pulang. Iya, Pak. Nanti mulai besok sekolah ya. Iya,
nanti diantarin masuk sekolahnya. Nanti diurus oleh bapaknya. Besok bapak kesana. Oleh bapak Purwanto. Oh, ya. Diurus. Tapi kan masuk terus. Iya biar gitu. Nanti bisa anterin nanti aja. Pengen kusaterin terus pak. Tapi sayangnya masih. Iya nggak apa-apa ya terserah lah mau sekolah mau pesantren yang penting. Kalau sekarang masih belum punya belum tega ini pak. Lepasnya. Nah dan nanti nggak lagi ini nggak lagi tinggal di tempat rongsok, tinggal tempat kontrakan. Siapa ya? Gitu. Udah makan belum? Mau makan nggak? Makannya sekarang ya? Abis pada makan tadi bu. Sumpah demi Allah. Enggak, sumpah demi Allah baru abis makan. Pas ketemu bapak kita mau jalan abis ya. Makan itu. Luar terus pada makan, itu ya. Rumah sakit sudah tuntas. Ya. Mana yang gatal-gatalnya mana? Ya ini jadi yang gini, kalau masih. Yang ini mah semua. Nanti minta aja ke dokter Asep ya. Ya kalau obat. Kalau di Garut itu alergi kayaknya. Enggak gini aja besok ke situ bawa dokter Asep. Oh, iya. Diperiksa sama ya. Dokter ya. Nanti ini cantik nih nanti kulitnya rusak ya. Cantik pintar lah. Yang baca yang mana? Dua-duanya udah bisa pak, kalau ini udah lancar, kalau ini masih... Ini 8 tahun? Iya. Ini aktif, pintar. Masih nyambung, ini 6 tahun. 6 tahun. Masih nyambung-nyambung pak yang ini. Udah ngerti sih gitu, kalau ini lancar gitu. Ya udah sok atuh kemalaman, takutnya. Iya, ya. Terakhirnya pakai diantrin. Nanti ngambil dulu. Gini caranya, gini caranya. Jadi gini, bapak sekarang anterin dulu ke rumah kontrakan anak-anaknya. Setelah itu bapak baru ngambil gerobak. Oh, iya. Iya kan? Mau dikontrakan. Iya, kami gerobak ya. Gerobak. Iya, enggak mau. Atau gini nanti gini, Bapak bawa gerobak anak-anak naik mobil. Heeh. Ya, udah, Bapak naik gerobak ya. Enggak ngomong, iya enggak apa-apa. Udah sok atuh enggak. Udah enggak apa-apa, Pak. Naik gerobak enggak apa-apa, bareng-bareng. Tidak mau lepas dari gerobak. Emang kalau jam segini udah jam pulang sih. Ya, ini bapaknya nih. Bapak ya. Pak, makasih ya, Pak. Ibu, makasih ya, Bu. Ini Bapak buat ini nanti Bapak untuk kos anak-anak yang kontrak. Alhamdulillah, ya Allah. Pak, terima kasih banyak ya, Pak. Tentunya. Ini dibeliin baju juga, ya Allah. Bilang apa sama Bapak? Nanti sekolah ya. Iya, Pak. Nanti sekolah yang baik. Meniti langit putih pengharapan. Lihat, kalian bersyukur ya masih punya ibu dan punya ayah. Hidup di rumah. Dia hidup di jalan di gerombak. Tidur di tempat rongsok. Tapi dia bahagia dengan ayahnya karena ayahnya penuh dengan kasih. Dalam takdir kepastian. Terima kasih banyak ya Pak. Pak, terima kasih banyak ya Pak. Salam sama ibu Pak. Terima kasih semua gitu ya Pak.